Driver PO Slot, apa kabar? Baik. Oke. Jadi kita harus pagi hari ini harus ada semangatnya. Setuju ya? Ya. Jadinya kalau saya ngomong Driver PO Slot tetap sehat, tetap semangat, memang beda. Ya. Kita coba ya. Oke. Enaknya sama berdiri deh, Pak. Enggak apa-apa. Driver PO Suralam tetap sehat, tetap semangat, memang beda. Oke, kita coba ya. Driver PO Suralam, apa kabar? Kita ulangi, kurang semangat, kurang kompak ya. Nanti kompak semangat. Tetap sehat, tetap semangat, memang beda. Ya, oke, kita ulangi ya. Siap ya? Driver PO Suralam, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat, memang beda. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kita ada semacam program yang namanya Total Support ya. Total Support itu akan memberikan support sepenuhnya pada customer Hino ya. Biasanya di safety driving ini biasanya kita kolaborasi dengan kepolisian atau dinas perhubungan. Mungkin nanti bisa dijadwalkan Pak Sumianto, kita bisa berkoordinasi dengan dinas perhubungan atau pihak kepolisian ya. Baik, pada hari ini nanti kita bersama-sama belajar ya. Kita belajar apa sih namanya safety driving itu. Ya, di sini bapak sekalian yang sudah memotori bis hampir 30 tahun ke atas ada Pak. Bapak ada? Bapak usianya berapa, Pak? 66. Tepuk tangan buat Bapak. Siapa? Luar biasa. Itu kalau 66 itu kemarin maaf nih, Pak. Oh iya, Pak. Sebelumnya saya ini di awal ini nanti mungkin dari teman di sini yang itu bisa ada sertifikat Pak Devin. Ya. Jadi nanti kita ada jabat hadir ya, mohon ditulis secara lengkap nama bapak sekalian, lengkap dan jelas. Untuk apa? Untuk kita melakukan sertifikat safety driving training ya. Sertifikat ini gunanya untuk apa? Jadi pada saat nanti bapak sekalian itu, maaf nih, pada saat sudah mempunyai semacam kayak pengakuan dari kita ya, kalau sudah melakukan training safety driving itu dia. Baik, tadi sebelumnya Pak Fabi sudah memperkenalkan saya ya. Jadi dari Duta Hino saya sedikit memperkenalkan dari pusat Duta Hino. Baik, di sini kantor pusat kami ada di Semarang ya. Mungkin Pak Muso sudah pernah sana nih. Pak Muso, Pak Anto ya. Oh, Pak Muso. Pak Muso sudah pernah kesini juga saat mengikuti safety driving contest. Perusahaan dia sudah bersama dengan kita. Salah satunya Sumber Alam ya, karya jasa ada Gunung Mulia dan lain sebagainya. Iyalah, ya sudah bersama dengan Hino. Baik, kita juga pernah melakukan training driver di Pertamina ya. Jadi Pertamina ini dengan kita sudah ada service kontrak kayak di Sumber Alam gitu. Kita juga setiap bulannya ada pelatihan training, kalau di sana namanya AMT Pak Ferry ya, AMT awak pemadam tinggi ya. Jadi kita itu juga perlu sertifikasinya ya. Terus juga training beberapa tempat juga tempat kita. Nah, kita di sini ya, training safety driving itu adalah masalah keselamatan dalam berlalu lintas ya. Apa sih pengertian dari solidaritas ya, adalah bentuk perilaku untuk berkendara yang nyaman dan aman ya. Yang kedua adalah baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Baik, bapak sekalian, kita jalan lagi bisa ya. Driver PO Suralam, apa kabar? Sehat. Beda, oke? Okay? Ya. Driver PO Suralam, apa kabar?
Baik, ngomong untuk pengaruh tentang bahan micelin. Ya, itu. Jadi nanti di sini Pak Budi akan sedikit knowledge ya, kita sama-sama untuk share masalah tentang bahan. Ya, bahan yang aman dipakai itu gimana? Oke. Pak Budi sudah siap? Monggo. Baik. Baik. Berikan tepuk tangan kepada Pak Budi. Selamat pagi Bapak-bapak. Jadi ini kita bersama ya Pak ya. Pabriknya terjana Pak ya. Jadi kebetulan kita saya jalani karena di apa namanya dari Pak Tony untuk mumpung ini driver dulu semua. Kita hanya mungkin 5 menit Pak untuk masalah ban. Kita 3 driver untuk awal. Untuk Indo Besino itu tekanan angin rekomendasi dari Michelin, mungkin bapak-bapak ada yang tahu atau harusnya tahu ya, harusnya tahu untuk depan berapa, untuk belakang berapa. Mohon jadi yang benar mungkin langsung nanti dari Pak Kor ada yang tahu rekomendasi tekanan angin untuk Hino. Kita tidak ngomong yang lain ya, untuk Hino itu supaya safety. Karena kalau kerjaannya juga nanti bapak mau ngerem juga. Yang nyopot cuma tengahnya aja pak. Jadi 100, 110. Itu nomor satu aja 1, 2. Bukan ini mas soalnya. Mas berapa? 110 PSI. Depan. Belakang. 120. Ya. 110 depan, 115 belakang. 115 depan, 125 belakang. Oke, saya putuskan yang paling ada benar yang Mas Mayat ini, Mas Toro. Nanti sebentar saya sampaikan. Jadi depan Hino 100 depan. Sebenarnya rekomendasinya itu hanya 95. 100 belakang 115. Di antara yang kita rekomendasi kita akan menimbang pak, kita timbang, dalam posisi kosong itu kita timbang, sehingga kita tahu rekomendasi angin yang pas itu ternyata 100, 95 ya, tapi kita ngomong 100 saja, 100 belakang 115, karena di Ramayana. Kemudian di Berdoni yang baru pak, yang paling terlibat. Kemudian ini kita masuk lagi di GG Transport dan kita di Jisberala coba sudah pakai Michelin. Jadi sudah kontrak dengan Michelin, tetapi mungkin untuk penanganannya baru kita share, masih kita sampaikan pas sebulan bapak-bapak unggul. Jadi pengaruhnya adalah Mas Rolin menyampaikan 115 depan 110 100 benar-benar belakang besar 115 120 120 lalu keluar lalu keras. Baik, buat sekalian, jadi sebelum melanjutkan kita pembahasan tentang safety briefing, itu ada namanya penitas ya. Jadi penitas ini kerja di pengapa buat sekalian. Nanti di sini Pak Tolong Pak Ferry jumlahnya ada berapa ya. Jadi itu nanti yang saya katakan itu sebagai tolak ukur kita saja, pengetahuan sejauh mana Bapak sekalian mengerti tentang
safety ya, kendaraan minum dan lain sebagainya. Ya, di sini ada soal, ya, soal ini nanti kerjakan aja. Mungkin kita menyediakan lomba jawaban juga. Jadi nanti di sini soalnya ada sekitar 35, ya, 35. Nanti yang kiranya bapak benar ini disilang saja. A, B, C, dan D. Ya, nanti hasilnya. Ini adalah line up-nya. Ini adalah dulu di Sumber Alam ada AK3HR. Mesinnya Hantu Sudi, tapi sekarang sudah enggak ada ya, Bapak ya. Baik, ini adalah base lama demo yang AK174. Dan ini adalah AK3HR. Tadi pertanyaan ada pemberak roda 4x2. Jadi 4 roda digerakkan oleh 2 sumbu. Begitu tadi. Terus ditanya juga ada Dino itu berasal dari negara mana Bapak sekalian? Ya, dari semua nih ya. Pemeriksaan driver dan sampingnya adalah pemeriksaan mekanik. Kalau ini oke, jalan. Kalau tidak oke, ya harus di harus di OKK. Nah, ya harus di servis dulu. Gitu. Ini adalah lomba pemeriksaan harian untuk unit. Ya, di sini nanti akan di mungkin untuk depan belum, cuma akan di sosialisasi. Akan di bawa sekalian, olinya kurang atau enggak, mencoba oli gitu sekalian, jalan ya sebelum jalan itu kalau biasanya driver tuh kadang mencoba oli di pinggir jalan itu belum juga ya Pak? Belum, di sendiri, itu gak bisa diklaim dari agen Pak, biasanya dari agen. Kalau bapak sekalian pernah tahu, jadi untuk oli, jadi kan oli itu juga hal yang penting di unit ya, di kendaraan. Kalau oli, pertama kita masukkan oli yang tipenya CI4 SKI-nya 15W40 ya. Ini hanya sebagai pengetahuan sekalian ya. Terus ngecok oli. Oli dicampur dengan oli yang tidak sama grid-nya. Menurut Bapak sekalian, itu bahaya nggak dengan di mesin Bapak sekalian? Bahaya. Ya, bahaya. Karena apa? Oli itu akan ke mesin Pak.